Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini gue mau update ikan cupang lagi teman-teman. Tapi yang mau gue update ini tentang crossingan atau hasil dari perkawinan silang ikan cupang ya. Kayak gitu, jadi di mana perkawinan silang itu gue waktu itu nyilangin sama Nemo multicolor ya, terus sama si betinanya gue pakai glowfish teman-teman yang polos gitu aja. Dan itu pun gue betinanya waktu itu yang glowfish pakai half moon teman-teman, pakai half moon. Nah, jadi untuk penjantannya gue pakai pelakat biasa. Dan kebanyakan memang untuk ekor kebanyakan sih ngikutin si penjantan ya, jadi pelakat. Tapi tergantung dari kalian nih gimana, kira-kira bagus nggak menurut teman-teman semua gitu ya kan, komen aja di bawah kalau misalkan bagus. Dan ini juga masih F1 teman-teman ya kan, dan dari ekornya kebanyakan di sini pelakat ya, ekor untuk pelakat kebanyakan jadi pelakat semua. Ada sebagian sih yang jadi half moonnya ada, tapi nggak gua taruh sampel lah. Jadi gua ngasihnya yang pelakat-pelakat aja nih yang jadi glowfish. Dan ini teman-teman, jadi kalau masih F1 itu ya kebanyakan kayak gini teman-teman tuh. Lebih banyak dominan warna hijau stabilonya ya, green elektriknya masih banyak banget. Untuk warna-warna merahnya pun dia masih sedikit, dan juga masih agak apa ya, belum strong color gitu untuk warna merahnya, masih warna-warna muda gitu, kayak warna-warna apa sih, genteng gitu ya. Jadi gue cuman update ini ya teman-teman nih untuk ngasih hasil perkawinan silang. Ya barangkali dari teman-teman ada yang mau semangat lagi gitu, mau kawin silang lagi walaupun percupangan sekarang ya beredarnya udah susah jual, ya pokoknya susah jual, terus banyak juga yang udah-udahan kayak gitu teman-teman. Tapi kalau gue sih namanya hobi, gue tuh demen banget kalau ngeliat ikan warna-warna aneh. Kadang-kadang suka apa ya, suka sayang buat dijual teman-teman kayak gitu. Nah ini juga sama, hasil kawin silang juga, cuman dia kayak rim, ada rimnya belakang gitu ya, kayak WS gitu belakangnya, ada bending-bendingnya. Jadi gue gimana ya, demen aja kadang-kadang suka ada yang WhatsApp pengen, kadang-kadang suka sayang dijual, tapi kadang-kadang kebutuhan ngalahin hobi juga sih ya kayak gitu. Tapi gue pikir lagi ya, gue juga ikan banyak, buat apa kebanyakan juga ya jual-jual aja. Tapi alhamdulillah teman-teman, walaupun di masa sulit lagi susah jual, ada aja gitu dari yang lain-lain, langganan-langganan gue yang dulu tuh pada nanyain, masih pada aktif untuk beli-beli hasil kawin silang gue teman-teman kayak gitu. Dan kalau untuk harga, kalau yang polos gue emang agak jual murah juga. Kalau untuk yang multi hasil kawin silang yang baru F1 itu emang gue agak lumayan harganya. Kenapa ya? Karena nguras tenaga juga teman-teman. Hasil kawin silang itu kan kita nggak butuh waktu sebulan dua bulan langsung dapat gitu, enggak kan. Paling juga hasil kawin silang dapat cuma berapa ekor yang bagus, terus nanti bakal kita inbreed lagi buat strongin colornya, terus buat ngebagusin pomnya juga. Bukan cuma asal-asalan dikawin silang langsung dapet, enggak teman-teman. Jadi butuh perjuangan juga ya, butuh perjuangan. Dan yang sekarang gue bingung juga, kutu air teman-teman, kutu air. Lagi banyak penghobi itu kutu air, benar-benar melimpah, udah kayak sampah. Tapi pas sekarang penghobinya berkurang, itu juga kutu air jadi berkurang juga. Gue bingung kenapa. Gue jadi nggak bahas kutu air. Jadi kita bahas ikan cupang aja nih ya. Pokoknya kalau teman-teman suka sama ikan cupang ini, pokoknya gua ada lah ya. Kalau teman-teman suka, silakan teman-teman WhatsApp gua ada kok di YouTube, di beranda YouTube ada kok WhatsApp gua, nomor WhatsApp gua. Kalian bisa digeser aja ke sebelah kanan, ada kok nomor-nomor telepon gua di situ. Alamat gua juga di situ lengkap semua. Jadi kalau teman mau main ke rumah silakan, mau kirim-kirim, pokoknya gua kalau kirim seluruh planet ya. Jadi seluruh planet Indonesia maksudnya. Bukan planet Mars, bukan teman-teman, planet sini aja Indonesia gitu. Ya luar juga bisa, kalau misalkan ada yang orang luar mau nggak apa-apa. Jadi gue di sini sebenarnya bukan buat untuk jual ya, tapi gue untuk ngasih tahu teman-teman bahwa inilah hasil kawin silang ikan cupang gue teman-teman kayak gitu. Jadi kalau teman-teman suka silakan WhatsApp gue, di Instagram juga Ardi Kenji, Ardi Kenji Beta juga ada, udah gue share juga, jadi kalian bisa lihat-lihat di situ teman-teman. Nah kayak gitu, jadi ya gue cuma bisa nyampein ini doang. Kalau misalkan ada salah-salah kata gue yang bikin kalian tersinggung atau gimana, tolong maafin gue teman-teman ya. Gue cuma bisa ngomong sampai di sini. Dan sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.